Apa hukum review makanan di media sosial? Bagi gila-gila punya wow, yang tu sudah berlaku pembohongan. Apabila orang main, kecewa lah. Okey, hukum ni sangat umum lah. Dan benda tu selalu berlaku di kalangan kita. Dia buat review makanan di Facebook lah, di TikTok dan sebagainya. Jadi hukum tu berdasarkan niat masing-masing. Kita tak boleh nak hukum lah. Kenapa? Benda tu terselindung daripada perbuatan kita. Jadi kalau dia niat untuk melariskan perniagaan dia, itu dia haruskan. Tapi kalau dia upah orang untuk memakan masakan dia, upah berlakon bagi nampak macam sedap, bagi gila-gila punya wow, yang tu sudah berlaku pembohongan. Bila berbohong, ia adalah satu kesalahan dan berdosa. Bila orang main, kecewa lah. Orang harap macam nampak makan tu macam meleleh lah, tapi tak sedap. Jadi itu adalah satu pembohongan. Dan kalau bagi mereka yang buat rancangan untuk memasakkan, itu adalah tujuan untuk mengajar, maka dia dibolehkan, tidak ada masalah. Jadi walhasil, umumnya berdasarkan masalah ini adalah berdasarkan niat masing-masing. Itulah dalam kaedah al-umuru bi maqasidiha. Segala pekerjaan itu berdasarkan niat masing-masing.